Hai semua, perkembangan e-commerce sekarang itu sungguh super cepat sekali ya. Jadi kalau ada yang lagi hits, itu mereka nambahin fitur baru di dalam sebuah aplikasinya. Jadi mereka mengembangkan agar supaya si user nggak berpaling dari dirinya gitu ya. Jadi ini kemarin aku tuh kaget banget, Shopee ngeluarin Shopee Video. Kira itu apa? Jadi aku klik, nah ternyata dia tuh mirip banget kayak TikTok. Tapi cuma kayaknya ini kayak beta atau cuma masih pengenalan ini loh, seperti ini entertain dari si Shopee-nya sendiri. Aku tuh kaget banget kemarin tiba-tiba loh, ini Shopee Video apa ya? Jadi aku klik dan dia itu tuh cepet banget kayak kayak TikTok ya. Kalau aku buat, nah seperti ini. Ternyata ini tuh tokoku bisa aku ganti buat profil. Aku nggak tahu ya dia tuh akan ngarah kemana si Shopee kok bikin Shopee Video ini. Ya udah deh, aku mau apa namanya ngikutin alurnya dia aja sih, ini gimana gitu ya. Ada ruang kreator. Aku nggak tahu sih. Pokoknya ya aku cuma ngasih tahu ke kalian ini. Si Shopee ada-ada aja ya, banyak sekali fitur-fiturnya yang wah surprise, niru gitu, nggak tahu niru apa modifikasi gitu. Ya jualan ya, entertain ya itu ya. Nah ini atau ini mengikuti, maksudnya mengikuti aku mengikuti orang apa gimana ya tuh, postingan-postingan mereka ya, seperti ini ya, mirip banget sih ya, kayak TikTok ya. Kalian udah buat gak sih?